Rasulullah ataupun titik yang disenangkan ya. Okey, yang pertama tadi titik bekam Rasulullah ada lebih kurang dalam 8 hingga 10 titik. Yang mana boleh dikategorikan sebagai titik istimewa lah untuk pelbagai jenis penyakit boleh tak masalah. Okey, yang pertama digerakkan Al-Ra'sun iaitu di bahagian atas kepala. Kalau siapa dah belajar ilmu panca, dipanggil itu Maipul. Kalau sesiapa yang dah belajar ilmu panca, dipanggil Maipul. Kita pakai zoom. Yang pertama adalah Al-Ra'sun iaitu di atas tengah-tengah kepala. Kalau dalam ilmu panca, dipanggil Maipul. Kalau siapa belajar lah. Okey. Tempat dia adalah betul-betul bersentangan dengan telinga. Ni telinga kan? Telinga. Ni hidung kan? Betul-betul kat tengah tu. Ubur-ubur. Untuk bekam di bahagian kepala ni, untuk orang yang tak ada rambut lah. Kalau siapa nak bekam, kata yang tak ada rambut ni, kena cukur lah bahagian sini. Okey? Okey, yang pertama eh. Yang kedua adalah Al-Afdain, iaitu urat di antara sisi dua leher. Iaitu di sebelah kiri dan kanan sini. Satu, dua. Itu titik yang kedua. Okey, yang ketiga adalah Al-Kahil. Okey, Al-Kahil adalah di bahagian belakang leher. Sini. Ada macam melengkung tulang tu kan? Kat belakang. Betul kat belakang ni, okey? Yang seterusnya adalah Al-Katifain, iaitu antara kedua bahu lah. Yang ni yang orang-orang buat medical yang ni eh. Dua ni, dua bahu. Okey, yang seterusnya adalah Al-Warik. Al-Warik adalah di bahagian dua pinggang. Sini, dua. Bahagian dua pinggang. Okey. Dan seterusnya yang terakhir adalah Al-Zohil Al-Qadami, iaitu di bahagian betul-betul bawah lutut. Betul-betul bawah lutut. Dekat tengah lutut tu kan? Lutut bahagian dekat jimatan lutut tu kat bahagian belakang. Okey, poin yang bagi pada bahagian kaki ni kalau ada perubatan kepercayaan adalah poin khusus untuk rawat jantung. Okey, boleh ingat eh? Yang pertama tadi kat sini poin titik sunnah Nabi. Kedua di antara sisi dua leher. Tiga di bawah tulang belakang ni. Yang seterusnya di dua bahu. Kemudian di pinggang dan di belakang lutut. Itu lipatan ya. Ya. Lipatan. Bawah lipatan lutut. Betul-betul belakang-belakang, bukan dekat lutut bagian depan tau, belakang-belakang eh. Okey, jangan kita silap bekamlah. Balik lutut. Okey, itu adalah poin yang mana kalau nanti ada orang minta tolong kan. Kata orang minta tolong, saya sakit bahu lah gini-gini. Kita boleh buka kat sini lah 2 poin. Tak perlu sampai 8 poin pun tak apa. 2 poin sahaja pun cukup. Dia tak semestinya banyak poin, penyakit akan kurang. Boleh jadi banyak poin lagi bertambah sakit. Boleh jadi kalau orang tu tak biasa. Kalau orang tu sakit kepala, kita bekam kat kepala. Tetapi kalau orang tu tak nak botak, tak nak cukup, kita boleh bekam kat bahagian ini. Dia punya jaluran media ni sama juga daripada kepala. Kalau kita belajar kebaca, jaluran media ni sama juga. Kalau orang tu sakit pinggang, suruh bekam di sini. Kalau orang sakit lutut, di bawah lah. Orang jantung pun di bawah. Okey, boleh Okey, sekarang ni saya akan ambil alat bekam. Saya akan tunjuk praktikal dia. Sekejap. Oh, dia tunjuk 2 poin Pakai yang perempuan masuk dalam. Duduk. Yang pertama sekali saya akan tunjukkan sebelum kita bekam. Angkat baju tu. Kita pilih jangan buat model. Kita pilih cup yang sesuai. Sama ada yang besar sikit ataupun kecil boleh tak salah. Sebelum kita nak bekam, saya tunjuk cara bekam muncul. Bekam muncul. Ini minyak, kita boleh pakai minyak berapa lah. Contoh ni minyak TYT kan. Oh, TYT. Kempen tu. Kempen TYT ya. Bila kita dah sapu untuk buat bekam muncul, kita terus urut dengan tekan macam ni lah. Ataupun kita boleh mengikut
pada masing-masing punya ilmu lah. Kalau ada yang murut, nah, kita boleh pakai yang murut lah. Dan cara untuk pegang ucuk. Cara untuk pegang ucuk. Okay. Cara untuk pegang ucuk. Kita ambil. Ambil lebih kurang. Kita pumpkan lebih kurang satu kali. Ambil lagi lebih kurang. Okey. Okey, satu kali. Dan kita urut. Buat urut. Buat. Buat. Ni episod Pak Naya ni. Dia macam urut lah. Kalau Sebab tu bila kita nak bekal lusuh, kita sapukan lumurkan minyak satu tubuh badan. Ini sebab saya nak tunjuk kan. Kokok Itu bekam yang angin. Angin yang tarik. Cara dia tarik daripada bawah ni kan. Tarik ni untuk buang angin. Nampak? Boleh? Seronok pandai ni korang ni. Ada bakat suka bekam. Buat kuat-kuat tak apa. Bukan kita sakit. Sekejap tadi. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan cara bekam basah. Bekam biasa lah, bekam basah angin. Allahu Akbar. Tadi tu, bekam angin atau bekam angin masa ni ada tu. Okay, kita kena golnya dulu pun kita angkat. Gahar. Angkat golnya selalu gahar. Eh, tunjuk dua poin ni. Rasuk alif sangat. Kita ini lebih kurang dalam 2 atau 3 kali kita dah tengok pada dia punya kulit lah. Dalam banyak bukan kulit kita. Ini dipanggil bekang angin juga ni. Kau bekang angin lah. Tadi bekang konyoh. Bila keadaan macam ni, biar dia kuat dalam 3 hingga 4 minit. Jangan lama-lama. 3 hingga 4 minit. Angin dia kuat. Itu dah keluar tu. Terbekan yang dulu kan. Sedap. Kena korang sedap. Sambung. Itu saya cakap, sebab tu kena rasa. Kalau kita buat orang tetap je kan. Dah rasa dalam dia. Tak nampak. Tak. Buka-buka. Angkat sikit tinggi. Angkat tinggi. Kalau kita biar dalam 3 ke 4 minit dia akan jatuh. Pegang. Okey. Mari kita sapulah korset. Kasi tu kan. Sapulah korset. Dan kita, kalau kita pakai lancet saja tanpa gunakan pen tadi tu, kita just cucuk dia. Kalau pakai pen, senang. Okay, bila nak cucuk, kita keliling belatan ni. Cucuk sekeliling belatan tu atas. Kau pecut. Perlu lah. Oh, begitu. Baik, ketik. Oh, dah. Sakit lah. Wah, sudah ada dia cucuk je. Nampak tak? Oh,
Oh, sedap tu. Dia tak apa minyak apa? Minyak TYT. Bukan cotton swab tu kan? Bukan cotton swab kan? Bukan cotton swab tu kan? Ya kot. Yang semua adalah bertali. Tali darah berpenyakit lah. Dari yang bertali. Dari sanksi je pula. Okay. Then proses yang sama ditulang. Maksudnya proses yang sama ditulang tu pingsan dorang kat depan. Macam saya terangkan tadi, kalau darah yang pertama adalah darah penyakit muka. Darah yang kedua adalah penyakit nampak okey tak? Itu makan penuh ke? Tak. Belakang dua mak je. Berat menang enak kau apa tiga kali. Potong guna. Ini sebab dia elok, paling elok buat sambil baring. Sedap sikit. Ini kalau boleh baring atau ni? Ringan. Berapa lama? Ini 5 minit. 4-5 minit. Okay. Oh tadi kita pound ni untuk ni sampai 3 minit. Tisu. Tisu. Fizi. Fizi tisu. Disuruh rakam sebab tanya. Oh, lepas macam ni ringan lah tubuh. Tupul ringan, naik motor tu abang kan? Lagi naik motor lagi. Pakai peberat sikit. Tak ni, saya ikat kaki pada tu. Pada minjok tu. Oh, betul. Kalau duduk belakang kena ikat. Kat nasi satu kan pinggang satu. Dua nak layak. Okay, dah. Nak off ni. Oh.